belajar bersama Miss Tika. Oke anak-anak, kalian tahu tidak? Ya, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Ada banyak bahasa daerah dan banyak makanan tradisional yang lezat. Wah, luar biasa ya. Kita harus cinta Indonesia, ya. Miss Tika hari ini memakai baju adat Dayak dari Pulau Kalimantan. Lihat ya, keren. Oke, sekarang Miss Tika mau mengajak kalian menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Siap? Yuk, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Samung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Keren ya, Indonesia kita ada begitu banyak ya budayanya yang sangat bagus dan keren. Anak-anak, baju adat daerah di Indonesia ada begitu banyak dan berwarna-warni. Ini Miss Tika memakai baju bodo dari Sulawesi Selatan. Bagus ya bajunya. Sekarang Miss Tika memakai baju adat dari Sulawesi Tenggara. Coba kalian lihat ya, bagus dan keren. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon bimbing kami. Kami untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Amin. Terima kasih Charlene sudah memimpin doa hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita belajar masih dengan tema yang sama tentang negaraku. Dan minggu ini kita belajar dengan subtema yang baru, budaya Indonesia. Sudah siap ya? Ayo ikuti Miss Tika. Ini adalah peta Indonesia. Kalian lihat ya, Indonesia memiliki banyak pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Pulau Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Masih banyak pulau yang lainnya. Di Pulau Sumatera ada suku Batak. Ini adalah gambar rumah adat
suku Batak. Ini adalah gambar pakaian adat suku Batak. Suku Batak memiliki kain yang disebut kain ulos. Suku Batak senang menyanyi. Wah, kalian lihat itu ya di gambarnya ya. Mereka senang menyanyi. Siapa yang di sini berasal dari suku Batak? Di Pulau Sumatera juga ada suku Minangkabau. Di gambar ini adalah pakaian adat dari suku Minangkabau. Kalian lihat bentuk topinya seperti bentuk atap dari rumah adat Minangkabau. Ini adalah gambar rumah adat dari suku Minangkabau. Lihat, besar sekali ya. Ini adalah gambar rumah adat suku Jawa. Namanya adalah rumah joglo. Nah, ini contoh baju adat dari suku Jawa. Ini juga contoh baju adat suku Jawa. Namanya baju lurik. Lihat ya, ini dipakai sama anak-anak. Cantik dan cakep sekali. Selanjutnya, di Pulau Bali ada suku Bali. Kalian lihat, ini adalah gambar rumah adat suku Bali. Kalian lihat di sini ya, di setiap jendela, pintu ada ukirannya dan juga ada patung-patungnya. Wah, siapa yang di sini sudah pernah pergi ke Pulau Bali? Ini adalah orang-orang Bali. Kalian lihat, orang Bali senang menari. Ini adalah contoh baju adat suku Bali. Yang sebelah kiri itu baju adat untuk pernikahan. Lalu yang di tengah dan gambar yang sebelah kanan itu baju adat dipakai untuk ke pura. Bagus-bagus ya bajunya. Berikutnya adalah suku Dayak. Suku Dayak ada di Pulau Kalimantan. Kalian lihat, ini adalah gambar baju adat suku Dayak. Gambar yang sebelah kiri itu ada yang memegang perisai atau tameng adat suku Dayak. Wah, kalian lihat ya, di topinya ada bulu-bulu dari burung. Bagus ya. Nah, ini adalah rumah adat dari suku Dayak. Gambar yang bawah itu orang Dayak sedang menari. Ini adalah suku Bugis. Kalian lihat, itu baju adat suku Bugis, namanya baju bodo. Suku Bugis ada di Pulau Sulawesi. Ini adalah rumah adat suku Toraja. Suku Toraja juga ada di Pulau Sulawesi. Berikutnya adalah suku Timor dari Nusa Tenggara. Ini adalah contoh baju adat dari suku Timor Nusa Tenggara. Lihat ya, ini sama juga dengan yang Miss Vika pakai.
Cantik ya. Ini contoh rumah adat dari Nusa Tenggara. Lucu ya, bentuknya ada yang kerucut. Selanjutnya adalah suku Papua. Ada di Pulau Papua. Nah, ini adalah contoh rumah adat dari suku Papua. Ini adalah baju adat dari suku Papua. Wah, unik ya? Bagus. Nah, itu ada bajunya yang berwarna merah putih. Pasti untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu tadi Miss Vika menjelaskan suku yang ada di Indonesia. Tapi masih banyak loh suku yang ada di Indonesia lainnya. Indonesia memiliki banyak tarian adat tradisional. Di gambar ini contoh tari tortor dari Batak. Berikutnya adalah tari piring dari suku Minangkabau. Berikutnya adalah tari Bali dari Pulau Bali. Macam-macam loh tari Bali itu. Ini adalah tari kecak dari Bali. Penarinya banyak yang laki-laki. Mereka bilang cak 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 cak. Wah, lihat banyak sekali ya penontonnya yang melihat tari kecak. Ini adalah tari gambyong dari Jawa. Semua penarinya adalah perempuan dan mereka memakai selendang. Itu ya, selendangnya berwarna hijau dan yang berwarna kuning. Cantik-cantik ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa lambang negara Indonesia? Ya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Suku-suku di Indonesia berbeda-beda, tetapi semuanya bersatu menjadi bangsa Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yeay. Oke anak-anak, sekian untuk belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ini adalah baju adat dari Nusa Tenggara Timur. Bagus ya, keren. Oke anak-anak, kalian tadi sudah belajar dengan tema budaya Indonesia. Anak-anak, kita harus bersyukur. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku yang berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya, mengakhiri belajar hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami belajar hari ini. Tuhan Yesus, kami belajar bersyukur untuk negara kami. Kami mau belajar melestarikan budaya.
Amin. Anak-anak, tugasnya hari ini adalah kalian tanya jawab semua tema minggu ini, budaya Indonesia. Mari kita lestarikan budaya Indonesia.